wa khoslatan ilan utawi pakerti loro utawi perilaku loro la syai'a iku ora ana ini siji-siji iku maujud akhbatu iku luwih jemberi ay anjasu tegese luwih jemberi min huma tinimbang saking khoslatain asyir kurupani nyekutani billahi kelawan Allah wa durrulan melarati bil muslimina kelawan piro-piro wong muslim fi abdanihin ing dalem piro-piro awa'i al muslimin wa amwalihim lan piro-piro badani al muslimin. Dalam hadis yang lain Kanjeng Nabi ngendikan man asbaha la yanwi zulma ala ahadin hufira lahu ma jana. Jadi sapa wonge sing manjing isu-isuan dia niat tidak akan berbuat zalim kepada satu orang pun hufira lahu ma jana. Jadi iki amal sing entek. Pokoke sampean nalikane manjing wektu isu orang duwe kretek pengen ngelarani napa wong. Itu sampean oleh balasan saka Allah hufira lahu majana dosa-dosa sing mbok lakoni itu diampuni karo napa Gusti Allah. Wa man asbaha yanwi nusratal mazlum. Jadi sapa wonge sing manjing itu-itu an niat dene pengin nulungi wong sing napa dizalimi. Niat pengin dukune ku nekani hajate napa wong muslim. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalane wong sing haji napa mabrur. Jadi penak pokoke isuk wis ora usah duwe krentek kepengin ngelarani wong. Itu karo Gusti Allah dibales rupa diampuninya dosa yang kita lakukan. Isu-isu pokoke duwe niat pengin nulungi wong. Pengin nulungi hajate wong muslim. Itu apa? Dia akan mendapatkan pahala kaya pahala ni wong sing haji mabrur kan akeh amalan-amalan sing dukun iku pahalane padha karo apa ganjarane wong sing haji mabrur. Salah satunya ini ketika orang itu di pagi hari dia wis niat pengin nulungi wong sing bisa ini pengin nulungi hajate wong napa muslim, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah kaya pahalane wong sing haji mabrur. Ana meneh amalan yang di situ disebab apa menjadikan orang mendapatkan pahala kaya hajine wong mabrur apa hajine wong sing diterima karo Gusti Allah. Salah satunya ini rondo abot iki enak kenapa nalikane wong itu 40 dina napa jamaah ora tahu keri takbiratul ihram ma'al imam selama 40 hari kanat lahu ajrun ka ajri hajjatil nawamak enak iki kan tidak nek iku 40 dina jamaah dadi makmum muafik terus angele ora karo karuan nek pondoke urung mesti napa kelakon napa meneh wis nek omah. Kemudian Kanjeng Nabi juga dawuhan ahabbul ibad ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnas. Jadi paling disenengi nih hambane Allah mungguhe Allah itu adalah orang yang bisa memberi kemanfaatan terhadap nama orang lain. Khairukum anfa'akum nama linnas. Wa afdalu al-a'mal idkhalu surur ala qalbil mukmin. Jadi amal yang paling afdol itu adalah menjadikan hati seorang mukmin itu gembira dengan cara masalah ya trudu an hujuan sedekah supayane wong sing napa luwe iki ora dadi napa luwe au yaksifu an hukarban utawa apa wis sekedar ngrungokno curhate kancane sampean sekirane awake lega iku juga napa bagian dari nafsu sampean terhadap napa orang mukmin itu paling murah ibadah napa murahe ngrungokno curhatane kancane sampean. Kenapa? Karena itu yang sifu anhu karbat. Karena kadang wong itu nalikane wis curhat karo kancane iku lega meski ana apa durung terselesaikan mas alah kan itu sampean termasuk yang sifu anhu karbat. Oh ya dilahu dainan iki sing rada angel. Bayari utangi wong.
nek sekedar ngrungokno curhatan kan penak-penak ae, tapi nek napa bayari utang. Itu kan bagian dari nafsu nomalil lil mukmin. Kemudian dalam hadis yang lain juga Nabi dawuh faslatani la syai'a ahab. Jadi ahab ahbatu min huma asyirku billah wa dzurru bil muslimin. Ini kebalikannya dari hadis tadi khoslatan la syai'a afdalu min huma. Jadi ana rong perkara sing ora ana perkara sing luwih ala tinimbang rong perkara mau. Yang pertama adalah asyirku billah, nyirik atau syirik terhadap Allah, dan yang kedua adalah adzurru bil muslimin. Memberi bahaya terhadap napa orang orang mukmin yang lain. Nah, ini dalam hadis yang lain itu kalau tidak salah Nabi itu pernah dawan wallahi la yu'minu. Jadi kanjeng Nabi itu sampai dawan ping telu wallahi la yu'minu, demi Allah ora sempurna imane. Kan ulama kalau memaknai kata-kata la yu'minu kan artinya ora sempurna imane, ora sempurna imane, ora sempurna imane. Kemudian sahabat bertanya, sinten kanjeng Nabi sing boten sempurna imane? Jawab kanjeng Nabi, yaitu wong sing tonggone ora selamat koko keeleane wong mau. Ngelei marang napa tong? Tonggo. Ini kan adzurru juga memberikan napa? Kemelaratan terhadap napa? Orang yang muslim itu termasuk khoslatun sing la syai'a ahbatu napa min minha. Fa inna jami'a awamirillahi. Monggo setuhune kabehane pira-pira perintahe Gusti Allah Taala hale maha luhur sapa Allah tarjiu. Iku bali apa jami'u awamirillah bali ila khoslataini marang rong tingkah. At-ta'zimi rupane ngagungaken lillahi marang Allah Taala hale maha luhur Allah wassafaqati lan welas li khalqihi marang makhluke Gusti Allah. Kakolihi kaya dawi Allah Ta'ala hale maluhur sapa Allah ngendikane Allah aqimus sholata wa atuz zakata. Aqimu becik padha jumenengaken sira kabeh as-sholata ing sholat, wa atulan becik padha mbayar sira kabeh az-zakata ing zakat. Wa qaulihi lan dawi Allah Ta'ala hale maluhur sapa Allah ngendikane Allah uskurli wali walidayka. Jadi anishkurli wali walidaya wali walidaika uskur becik nyukurana sira kabeh limarang ing sun wali walidaika lan marang wong tuwa loro sira. Ruwiyaten riwayataken an Uwaisin Al-Qarni sanging Uwais Al-Qarni annahu apa seduhune Uwais Al-Qarni kala iku ngendika sapa Uwais Al-Qarni ngendikane marortu lewatan sapa ingsun tiba di siyahati ing dalem bagiane perjalanan ingsun dirohibin ketemu kelawan pendeta. Fakultu mongko nuli ngucap sapa ingsun ya rohib. Ho rohib ma awwalu darajatin. Ma utawi apa siji-wiji awwalu darajatin itu kawitane derajat yarqa. Ka munggah ha ing darajah al-muridu sapa wong kang ngarepaken usul marang pangeran. Kala ngendika sapa rohib raddul mazalimi iku nolak pira-pira kezaliman wahifatul zahri lan entengi awak minat tabiati saking pira-pira hak adami. Fa innahu mongko setuhune kelakon layas utu iku orang bisa munggah lil abdi kedue kaula amalun apa amal wa alaihi lan iku tetep ing atase abdu tabiatun utawi hak adami, tabiatun utawi hak adami. Jadi dari hadis-hadis itu maka bisa disimpulkan bahwa perintah Gusti Allah itu muaranya pada dua hal. Yang pertama adalah ta'zim lillah, yang kedua adalah asyafaqah li khalqihi. Jadi kalau kita lihat perintah-perintah Gusti Allah itu tidak lepas dari dua hal yang telah disebutkan tadi. Yang pertama at-ta'zim lillah,
jadi mengagungkan Allah dengan cara beribadah kepada beliau. Yang kedua adalah mempunyai sifat syafaqah atau welas marang nopo makhluki Gusti Allah. Satu contoh masalah dalam sebuah ayat Allah dawat aqimus sholata wa atuz zakat. Aqimus sholah, iqamatus sholah itu sebagai bentuk takzim terhadap Allah wa apa? Kemudian wa atuz zakat itu sebagai bentuk syafaqah kita terhadap nopo makhluki Gusti Allah. Maka muaranya terhadap dua hal itu, takzim lillah, kemudian syafaqah li khalqihi. Kemudian dalam ayat selanjutnya anisqurli, kita harus bersyukur terhadap Allah wali wali teka, dan kita harus menghormati kenapa kedua orang tua kita. Menghargai, menghormati terhadap kedua orang tua itu bagian dari syafaqah kita terhadap makhluk Gusti Allah, dalam hal ini kedua orang tua kita. Syukrullah itu sebagai bentuk dari takzim kita kepada Allah. Maka Mbah Nawawi dawan perintah Allah pokoknya tidak lepas dari dua hal itu. Kalau tidak takzim lillah, ya asyafaqah li khalqillah. Diriwayatkan dari Uwais Al-Qarni bahwasanya diceritakan Uwais Al-Qarni itu suatu ketika dalam sebuah perjalanan beliau ketemu dengan seorang rahib, bertemu dengan seorang pendeta. Kemudian Uwais Al-Qarni bertanya kepada pendeta tersebut, ya rahib ma'awwalu darajatin yarqaha al-murid. Jadi wong sing ngarepaken wusul marang napa pengiran itu apa permulaan derajat yang harus dia lakukan? Jawab rahib mau raddul mazalim wa hifdzul dzahri minat tabiat. Jadi menolak napa kezaliman lan entenge geger minat tabiat saking napa hak-hak napa adami. Artinya orang itu bisa melangkah ke awalu darajatin ila ma'rifati rabbi. Jari rohib mau itu yang pertama harus radul mazalim, nolak kezaliman terhadap napa orang lain. Kemudian hifatu zahri minat tabiat, jadi entenge geger songko napa hak adami. Artinya wong mau ora oleh duwe tanggungan hak adami terhadap napa orang lain. Jadi nek ono hakul adami dan napa diselesaikan, karena paling abot itu hakul adami. Mulane dijelaskan oleh para ulama surut taubah itu nanti ketika dosa tersebut hubungannya dengan hakullah itu kan cukup dengan ikhlas, kemudian wal azmu ala adamil aud. Jadi cukup dengan ikhlas, artinya apa? Ikhlas itu mengakhiri kemaksiatan yang dilakukan, kemudian al-azmu ala adamul aud, niat untuk tidak mengulanginya untuk kesekian kalinya. Ikhlas itu dalam artian masalah wong iku napa duwe profesi bank titil, masalah riba. Dene tobat karo kula tobat Gusti, tobat tapi isih napa diterus nomor gawe ini. Itu kan belum ikhlas. Artine maksiate terus dijalankan tapi jere napa tobat. Ini gak diterima tobat iki karena surut tobat itu harus napa ikhlas mengakhiri maksiat yang dia lakukan, kemudian al azmu ala adamil aud. Itu kalau tobat dari dosa sing hubungannya dengan hakullah. Tapi kalau dosa yang hubungannya dengan hakul adami ini lebih sulit lagi. Kenapa? Karena ada tambahan harus tolabul musamahah min sahibil hak, kudu jaluk ngapura marang wong sing duwe hak. Contohnya masalah kita ngerasani wong liya itu kan dosane hubungannya dengan hakul adami, maka untuk terbebas dari dosane ngerasani kita harus apa? Harus jaluk ngapura marang wong sing dirasani. Itu sulitnya no hakul adami. Makanya ulama dawan hakullah mabniun alal musamahah. Kalau hakul adami mabniun alal musahah, atas dasar nopo permusuhan. Jadi angel ya musuh wong.